hari ni wife nak buat surprise. Dia ingat aku tak tahu. Birthday aku mestilah aku tahu. Mesti dia buat surprise punya. Tengok sekarang dah pukul 12. Kita tengok dia panggil aku dalam masuk dalam bilik ni. Tiba-tiba suruh pakai baju putih. Mesti ada something. Ya, yeah. You panggil air ke? Ada apa? Wow. Surprise ni. Wow. Dah agak dah. Dia mesti buat surprise. Thank you sayang buat semua ni. Banyaknya balloon. Oh, so sweet. Celebrate kat rumah je. Dalam bilik. Dia buat surprise tapi kita dah tahu. Kita dah agak, bukan dapat tahu, kita dah agak dia buat surprise. Tak adalah surprise rasa macam dia buat benda ni semua. Rasa ingat dia bagi kek ke apa ke. Thank you. Terbaik dari ladang. Berjaya juga bersurprise. Terima kasih wife buat surprise. Dah agak dah dia mesti buat surprise ni birthday aku kan. Beza 2 hari. Stilah kena buat sebab dia pun buat juga. Birthday boy 20/10/2020 disebabkan PKP kita berdua je lah celebrate. Okay? Ada hikmahnya PKP dapatlah celebrate berdua. Apa dia buat dalam bilik lama-lama kan? Dah agak dah dia pergi kedai lama tadi. Ingat kita pun kenal dia sehari. Tak boleh lah nak berlakon. Tak boleh nak ni. Memang mesti kantoi. Dah, kita makan kek dulu ya. Rasa sedap. Ingat tak ya kita makan? Beli dia makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.